warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai duta internet sehat Pradita Dirgantara. Pertama-tama saya ingin menyampaikan selamat Hari Sumpah Pemuda. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi yang berkaitan antara internet sehat dengan Sumpah Pemuda. Pengguna internet di Indonesia 83 juta penduduk, dan 80% diantaranya adalah generasi remaja, pemuda-pemuda Indonesia. Dengan segitu besarnya, tapi mengapa mereka menggunakan internet tanpa berpikir logis? Mereka melakukan tindak kriminal, bullying. Mereka melakukan berita-berita hoax. Ini hanya memecah persatuan kita. Di mana sumpah kalian? Di mana sumpah kalian yang bertanah air satu? Di mana sumpah kalian yang berbangsa satu? Di mana sumpah kalian sebagai bangsa yang satu? Sedangkan kalian sendiri sekarang menggunakan internet hanya untuk saling serang, saling membuli, saling mengkritisi satu sama lain. Maka dari itu, saya sebagai duta internet sehat Pradita Dirgantara menyampaikan dengan semohon bahwa kita harus menggunakan internet dengan sehat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.